panduan bersuci dan bersolat. Macam mana dengan nama lagu baru kita ni? Aku nak something yang klasik. Kita rebrand jadi contemporary. Anyone? Suri Ram. Suri rumah? Suri Ram lah, gonjol. Nice. Semua test. Suri Ram Ram, Suri Ram Ram, Suri Ram Ram, Suri Ram Ram, Suri Ram. Ah, bro. Ni hari tu ada buku terjatuh. So, Kebetulan esok saya ada beri pengajian. Okay, jadi kalau ada masa datanglah. Tak kot. Sebab esok saya ada. Cepatlah sikit. Panas ni. Tidak terduga waktu ini kan tiba. Solat ni? Abang kau ajar dia solat? Yelah, dia nak solat. Masjid warna biru tu? Haa, dekat masjid tu. Saya pernah baca ni. Ah, bro. Saya sebenarnya nak cakap sikit. Nak cakap apa tu? Saya nak belajar solat. Adam adalah istimewa, yang putih, yang hitam, semua dari Adam. Mengapa cuba beri salam. Kita darinya seorang, yang putih, yang hitam. Saya pernah baca ni. Kul lepas tu, abang kau ada ajar suami tau. Dia tak pandai solat ni. Abang kau ajar dia solat? Yelah, dia nak solat. Pasal dia nak ubah kot tu. Jam masjid tadi ke? Haa, kat masjid tadi. Aku ambil abang ku. Memang aku. Aku schoolmate dia. Sekolah rendah, sekolah menengah. Saya dah ada boyfriend lah. Okey. Tadi ada pro tu suruh bagi kunci. Dia kata kunci awak jatuh. Sama-sama. Sekejap. Tapi bro tu suruh tanya, betul ke awak dah ada boyfriend? Sedia aku terima. Terima kasih. Saya ingat awak nak ngorak saya. Memang saya nak ngorak awak pun. Sedia aku terima dirimu seadanya. Setia menjaga. Adik asa kan? Si Syuk tu kan? Dia nak ngorak adik lah. Hah? Syuk tu nak ngorak adik? Okey lah tu. Abang ni tolong lah. Cuba faham sikit. Dia tu nak ambil kesempatan je tau lah. Hah? Dia nak ambil kesempatan? Hah? Elok lah tu. Apa elok lah? Hah? Elok lah tu. Dia nak ambil kesempatan benda baik. Dah. Lupa ke dah? Kita tengok bola jom. Gol! Eh, lawan Banjaran tu. Kau ni semua lawa kau ni. Alah kau ni. Kau. Apa? Aku nak beritahu ni. Semalam kan, aku nampak si Syuk tu kan. Tak habis-habis dengan Syuk. Alah. Tak habis-habis dengan Syuk. Alah. Sikit-sikit Syuk. Ya, aku rasa kan. Aku rasa dia suka kat kau lah. Banyaklah kau ni. Apa dengan aku pula. Dan aku tengok, dia berubah pun sebab kau. Murah. Ya. Kau tak boleh tau, expect yang teruk-teruk dekat si Syuk tu tau. Sorry lah.
Okay, bagi akulah kan. Aku rasa sekarang mungkin berubah sebab kau. Tapi lama-lama, mana tahu nanti dia berubah ikhlas. Who knows? Guys, sorry. Abang lambat. Hai, kau tak pernah lambat. Apasal ni? Masalah cenggir ke? Kau tahu tak? Tiga benda yang rosakkan negara kita. Satu, rasuah. Dua, tak terpati masa. Pandai. Tiga ni lah. Tiga ni paling masalah besar dalam bank kita ni. Cinggir, cinggir. Cinggir ni kan, cinggir. Tapi aku janji ni, first and last aku lambat, okay? Nak cakap sikit boleh tak? Kenapa eh awak nak rapat dengan abang eh? Nak ambil kesempatan ni? Memang saya nak belajar. Cuma baru dapat kesempatan, okay? And memang nak ambil kesempatan pun. Awak jangan main-main lah. Kalau abang saya tahu macam mana? Baguslah bagi tahu. Lagipun saya dah bagi tahu abang awak dah pun. Sebab orang cakap kalau nak pikat adik dia, kena pikat abang dia dulu kan. Ya ke? Awak jangan main-main dengan saya. Kalau saya tahu awak tipu saya. Saya dah bagi tahulah. Awak tak percaya, awak tanyalah abang awak. Abang awak cakap kenal. Boleh je. Kalau awak rasa dia boleh bawa awak kembali ke jalan yang benar, go on je. Cuma jangan pentingkan cinta dunia dari cinta lain. Tidak terduga waktu ini. Awak ingat saya suka awak? Awak suka? Tak. Awak ingat saya suka awak? Awak suka? Tak. Ya, awak suka. Awak ego? Tak. Ya. Tak. Tak. Nanti di akhir nafasku, lihatlah ku buat kali yang terakhir. Doa, doakanlah. Wait, Tim. Aku tengok perubahan si Syuk tu ketara doh. Solat tak tinggal, always ke masjid. Sejak dia kenal engkau lah. Kau, asal pula dengan aku kau ni? Apa salahnya? Kau cantik, dia handsome, sesuai lah. Tak nak aku, kau tahu tak? Dia tu dah lah acah dengan berjambang perasan. Memang not my taste lah, weh. Dari dulu aku kenal kau, sampai sekarang tak berubah. Dengan ego tinggi melangit macam ni. Alah, tak kau. Stop. Kau ni kenapa, Syuk? Apa masalah kau? Cinggir lagi lah ni. Tak. Sekarang ni, anak kita orang ke cinggir kau tu? Dah. Cinggir. Dari tadi kau sebut cinggir. Biarlah dulu. Nanti dah masalah dia settle sendiri lah. Ni, yang kita fikir sekarang ni, battle ataupun nak main lagi? Ataupun nak pecah begini? Kau nak gimana pula? Orang ke cinggir kau tu? Tak akan. Memang not my taste lah weh. Dia kalau nak lagi bertunjuk macam-macam cara. Tinggal kita je sedar tak sedar. Setiap yang berlaku ada hikmah dia. Maksud kau? Dia bagi dugaan ni sebab dia sayang dekat kau. Supaya kau dekat lagi dengan dia. Jangan menangis, ini semua ketentuannya. Cuma, jangan pelikkan cinta dunia dari cinta lain. Jangan berduka. Cuk, akan nak bersih ke seorang dah. Kita nak ikut juga. Kami pun mau makan nasi bujang di surga, Basuk. Yang putih, yang hitam, semua dah. Mengapa berperang kita?
puasa nak dekat dah. Niat puasa ingat tak? Eh, krik-krik je. Tak ingat ke tak tahu ni. Okey, tak apa. Saya sebut, awak ikut. Okey? Bintang malam setia seperti dirimu tetap pudar menghilang.